Solihin selaku Ketua Takmir Masjid Nurul Mujahidin, Bapak Ustaz Tatang Turut Hadir selaku Takmir Musala Ibu Hajar Nenek Astuti, dan guru kami bersama Bapak Ustaz Munawar SPDI ME. Ini mungkin jangan belum tahu dari beliau ini orang yang mengatakan ini, dia orang alim ya. Saya kenal beliau ketika penyelesaian lomba baca kita saja. Nah, jadi waktu itu kita ikut lomba baca kita. Kemudian saya kali termasuk beliau ini ke finalis dan saya ternyata saya kalah, beliau menang. Jadi berkah beliau lomba. Kemudian para jamaah musala batang, para pengurus-pengurusnya, teman-teman sekalian semua, yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya robbal alamin. Sedikit mungkin al-fakir berterima kasih banyak kepada teman-teman jamaah musala batang, terutama pengurus bapak ibu yang telah menyiapkan sedemikian rupa untuk menyambut jamaah majlis sholat tarawih dari segi tempat dan konsumsi perhidangan dan sebagainya. Kemudian kita berterima kasih juga kepada para jamaah-jamaah dari luar, tamu-tamu undangan yang turut hadir menyertai sholat tarawih pada malam hari ini. Kemudian mungkin tidak panjang lebar, saya akan mengukurkan betapa fadilah sholat itu amat-amat besar. Jadi di antara sekian banyak ibadah yang Allah syariatkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, mulai dari sholat, haji, zakat, puasa, Allah perintahkan kepada kita, tapi tidak satupun Allah turut melakukan. Tapi ada satu amalan ibadah, ada satu amalan kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita, tapi Allah pun turut melakukannya, yaitu adalah sholawat. Jadi sholat Allah perintahkan tapi Allah tidak sholat. Zakat Allah perintahkan tapi Allah tidak zakat. Puasa Allah perintahkan kepada para hambanya tapi Allah tidak puasa. Tapi sholawat ini hadirin, sholawat Allah perintahkan kepada hambanya dan Allah tunjukkan bahwasannya di awal sudah Allah praktekkan, Allah juga bersholawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sudah Allah buktikan di depan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan rahmat kepada Nabi yang Muhammad SAW. Ya ayyuhal ladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka begitu besar pahalanya, begitu hebat istimewa sholat ini di sini semua dan di sana. Kemudian ada satu cerita dari pondok tentang sholat tarawih. Ini keajaiban sholat tarawih yang dibaca, yang didawamkan 4.444 kali. Jadi dulu di komplek pondok kami itu ada namanya komplek atau asrama namanya Nur Muhammad tadi. Namanya apa? Nur Muhammad. Cahaya dari Nur Muhammad. Ternyata ada filosofinya tadi. Dulu ketika Romo Kiai almarhum kami masih hidup, menemukan salah satu santri yang begitu beling, beling tuh enggak? Nakal. Begitu beling, begitu nakal. Tapi kiai pun juga delima. Satri tadi adalah anak dari teman akrab beliau. Mau dihukumnya ini anak teman sendiri, mau diboyongin, mau dikeluarin dari mana juga enggak mungkin. Karena yang ketika dari mana? Lima. Teman sendiri. Saking parahnya si santri tadi, itu udah merusak berbagai macam program-program pondok yang ada. Maka dengan cerita Romo Kiai tadi begitu pusing dengan keluhan-keluhan pengurus-pengurus yang gak bisa ngurus dia, si kus tadi, si santri tadi. Akhirnya Kiai pun memutuskan untuk mengamalkan sholawat tadi. Sholawat sebenarnya 4.444 kali diniatkan untuk menyelesaikan kegelisahan dia, biar Allah saja yang memberikan keputusan yang terbaik. Maka beliau dawamkan 4.444 kali lagi salawat tarawihnya. Kemudian beliau tidur. Begitu tidur, jumpa dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpi tadi, Nabi Muhammad itu sambil memegang si gus tadi, siapa? Santri tadi, santri yang nakal tadi.
maka di hadapan kiai santri tadi oleh mati sumber disembelih dalam mimpir oleh mati langsung disembelih. Maka Romo Kebo terkejut begitu bangun pagi beliau terkejut pas berumuran ternyata kiai langsung memerintahkan pengurus-pengurus pondok untuk membangunin santri yang nakal. Begitu dibangunin ternyata gak boleh bangun, ditunggu sampai sholat subuh masih gak bangun, ditunggu sampai waktu duha ternyata kulitnya sudah membiru, ternyata dia sudah meninggal. Nah, jadi ternyata itulah jalan keluar yang Allah berikan kepada si pengamal nariyah. Maka kita niat membaca nariyah ini bukan sekedar selesaikan hajat kita, bukan sekedar ingin tercapainya cita-cita kita, tidak. Yang pertama kali yang sudah disebutkan tadi oleh guru kita, yang pertama kali teruskan niat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua kali mendekatkan diri kepada Rasulullah. Tadi guru kita sudah menyampaikan Qayrunas Yawmal Qiyamah Aktarum Alihya Salatan. Dari yang lain Awlan Nasim Yawmal Qiyamah Aktarum Alihya Salatan. Orang yang paling dekat dengan itu nanti dari kiamat adalah mereka yang paling banyak sholawatnya. Jadi kalau kita semakin banyak sholawat, semakin dekat dengan Nabi. Nabi itu siapa? Nabi itu orang dalamnya Allah. Dekingannya pusat. Ini kan lagi viral bahasa dekingannya pusat. Iya. Nabi Muhammad itu orang dalamnya Allah. Dekingannya pusat. Kalau kita punya masalah apapun dari di negeri ini, masalah politik apapun, kalau kita punya dekingan pusat, itu aman. Yang dari dulu mati jadi dulu kemati. Nah, itu kalau dari dengan pusat nggak aman. Begitu juga kita nasib kita jahat itu belum bisa menentukan. Tapi apa yang kita harapkan adalah kita menjadi salah satu orang-orang yang punya dekina dari Nabi Muhammad SAW. Karena orang dalamnya kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Amin. Maka di setiap acara majlis kalian ini semata-mata cari doa Allah yang kedua mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW. Ada pun hajat itu pun akan ikut kepada kita semua. Kalau hajat diri tenangnya kalau urusannya diperbudak jadi tenang saja. Yang pertama adalah ridho Allah, tetap berdoa semua. Ada pun kesusahan, kegelisahan, hutang, kita akan ikut semua. Nanti kalau kita tanya salawat sudah dari awal, terlebih lagi ketika musiman di pengalihan, dari awal saya sudah niatnya sudah yang tidak begitu penting. Nanti yang ridho Allah tidak dapat, dekat dengan Rasul juga tidak dapat, masalah malah tambah banyak. Nah, itu repot. Maka dari itu kita tasmiul niat, memperbaiki niat. Apapun amalannya kita niat sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saya ingin sampaikan, mohon mohon maaf. Terima kasih lagi kepada para jamaah yang sudah hadir. Kemudian apabila ada kurangnya mohon maaf. Ya, tanpa saja tempat sendiri ada kurangnya yang dimaklumi. Nah, ada lebihnya ya alhamdulillah. Tadi niatnya kita mau motong kambing. Kami masih kecil jadi enggak lagi. Insyaallah nanti ada pandemisinya jangan kemana-mana dulu insyaallah bisa dinikmati. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.